gagasannya pada malam ini sedikit berbeza. Apatinda dapatkan sentuhan Pertfield selaku pemain tengah bertahan, saya percaya. Kekal berada di dalam pada Felix Adriano Junior. Umar Hakim yang juga berada dalam mood menjadikan gol daripada 20-an terakhir. Diharapkan untuk mengispir. Aminullah Kemal akan terus melakukan tekanan. Feroz Baharud lebih tenang saja bagi balik kepada kawalan pemain-pemain pada gandingannya Junior. Umar Hakim antara pemain yang kerap diturunkan juga. Kanan larian daripada Felix tak diindahkan, masih lagi ruang. Lawat dilakukan oleh Junior Esdal. Bola ini ke hadapan Izzat. Tiga rakan sepasukan di hadapannya. Percubaan terus daripada Izzat. Akan gerakan yang baik. Junior menuju ke 15 minit terakhir aksi separuh masa pertama. Satu hantaran ke tengah baik sebenarnya, percubaan terus. 3 lawan 3 pada ketika ini. Larian daripada Hazim jaya untuk dihadang oleh Junior Esdal. Ada terjahan yang dilakukan. Keadaan Esdal kan ini, Felix berjaya mendapatkan rakan sepasukannya Haris Najuan, namun antaran balasnya sahaja yang gagal. 5 minit terakhir untuk aksi separuh masa pertama untuk Hakim Draman Junior. Lataran yang baik, outswinger, satu tandukan. Macam ini beliau yang kembali mewarnai Liga Malaysia. Kerakannya yang lain, Hazim Faris, masih lagi Faris yang telah pun ditempuhi oleh kesemua pasukan 10. Dan dengan hanya berbaki 2 pelawat, nama-nama yang mungkin bakal kita terus berkata puannya pada malam ini. Beliau antara pemain yang konsisten melakukan jaringan demi jaringan untuk pasukan JDT2. Di bawah ruang bagi pasukan JDT2 untuk merencanakan sesuatu di penganjuran ke 100 tahun pada musim lalu bersama dengan pasukan Kuala Lumpur City. Senior yang dibawa masuk untuk kualiti pasukan JDT2 menghasilkan jaringan pada malam ini dengan Daniel Hakim Draman. Versatility mereka ini untuk melakukan gerakan ini yang akan diminta, yang akan didemand oleh Akmal. Tapi gerakan dia jadi 20 minit saja yang tinggal untuk pasukan Scott Project merencanakan sesuatu. Antara ini kepada Faris dan terus saja dipintas oleh Feroz. Haris Najuan di sebelah kanan bagi pasukan Scott Project. Wantu yang cuba dilakukan, namun Junior Esdal berada di sana untuk
kepada Haris Najuan. Wantu yang cuba dilakukan bersama dengan Haz Project. Bijak hantaran yang cuba dilakukan. Tapi Izham Tarmizi. Minit masa tambahan. Membuka jaringan di separuh masa pertama. Junior Esdal